Apa cuman saya yang menangis dengan uang 2000 sekarang? Tolonglah yang nyetak uang 2000. Dipikirkan lagi. Gimana kalau misalkan matanya yang burem? Orang kakek tua yang jualan. Ini saya aja yang muda, tadi malam ada yang beli bensin, uangnya pakai uang ini. Saya kira uangnya 50. Viral video nasib sial tengah dialami seorang pedagang lantaran salah menerima uang Rp2.000 yang semula dikira adalah Rp50.000. Akibat bentuk dan warna yang kini hampir mirip, pengguna TikTok dengan akun Salimatusadia3 itu mengaku sampai menangis akibat uangnya yang melayang. Selain dibayar dengan jumlah yang tak sesuai, ia juga harus rela kehilangan uang Rp35.000 yang digunakannya untuk kembalian. Memang belakangan tengah beredar pecahan uang baru yang bentuk dan warnanya jauh berbeda dengan sebelumnya. Jika dulu uang Rp2.000 memiliki warna hijau, kini uang pecahan tersebut berubah menjadi biru muda mirip uang Rp50.000. Jika tak diamati dengan seksama, sangat mungkin terjadi tertukar uang seperti yang diungkapkan oleh Salimatusadiah. Akibat mengira uang tersebut merupakan pecahan Rp50.000, Salima pun memberikan kembalian sebesar Rp35.000. Apa cuman saya yang menangis dengan uang 2000 sekarang? Tolonglah yang nyetak uang 2000. Dipikirkan lagi. Gimana kalau misalkan matanya yang burem? Orang kakek tua yang jualan. Ini saya aja yang muda, tadi malam ada yang beli bensin, uangnya pakai uang ini. Saya kira uangnya 50.000. Tidak, saya lihat lagi karena uangnya dilipat seperti ini. Saya kira uangnya 50.000 dan saya kembaliin uangnya 35.000 lagi karena saya mengecer bensin ya. Mana lagi bensin sekarang gak bisa pakai jerigen, Pertalit, ya Allah, harga bensin sekarang meledak. Tolonglah, ini dipertimbangkan lagi. Bikin uang 2000 ini, kasian yang rabun mata. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.